Hai hai hai, bertemu kita kembali di channel Tompina Introducer. Kali ini Tompina akan masak satu menu, yaitu udang tumis. Simpel saja, udang tumis. Ini udang tumis apa? Sos tiram lah, oke? Atau udang masak sos tiram. Ini saya masak, kita akan campurkan sos tiram. Dan bahan-bahan lain adalah bawang putih dan juga lada merah, lada hijau, dan ini sayur saya ambil yang inilah. Tak tahu jenis sayur apa ini, yang macam ini, tapi warna kuning. Oke, kamu boleh campur sayur apa saja selain daripada ini lada merah dan lada hijau. Saya ambil kuning sebab nanti ini warna akan cantik lah. Oke, ini saja bahan-bahannya. Jom masak. Oke, kita peraskan kuali. Kuali sudah panas, kita masukkan minyak. Masukkan bawang dan juga cili merah dulu, lada merah. Masukkan bawang dan juga lada merah, lada hijau.
masukkan ini udang. Masukkan black pepper, white pepper ataupun lada campuran, masukkan sayur. Tambah sos ikan Thai. Oke, sudah habis, kita perlu beli selaya. Dan sos tiram. Saya mau dia berkuah, waktu saya letak air. Oke, sudah masak. Kita tes dulu. Kalau sudah masin, kita tambah masin lah. Kita tambah sedikit ini kecap cair, kita tidak perlu pakai bawang lah. Garam bukan bawang. Oke, sudah siap. Inilah udang tumis sos tiram Tomina and Producer, berkuah ya, berkuah. Udang tumis berkuah. Udang tumis sos tiram berkuah. Selamat mencoba semua, jumpa lagi.